tempat yang ini. Sini keren banget soalnya. Tulisan Sikabo Hill dengan background tepat di belakangnya itu adalah Gunung Sindoro. Gunung Kembang juga kelihatan di sebelahnya itu. Di belakang Gunung Sindoro, Gunung Kembang kelihatan. Bagus banget ini, kebetulan pas cerah juga. Ada 3 tipe villa, yang atas tuh 3 unit. Itu yang 2 warna kuning itu untuk tipe single bed. Itu di sini pagi-pagi bisa lihat sunrise tepat di depan villa. Itu view-nya pasti keren banget. Apalagi kalau pas cerah, Sindoro juga kelihatan jelas, Sindoro. Kemudian apa, Gunung Kembang juga kelihatan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Lanjut lagi tentang Sikabo Hills atau Bukit Awan Sikabo, teman-teman. Kemarin sempat terjeda masalah informasi Dieng ya. Kemarin riding atau rute menuju ke sini sudah aku upload. Nah, sekarang kita review tempat ini, tempat yang indah ini di kawasan wisata Dieng, namanya Sikabo Hills atau Bukit Awan Sikabo. Tapi sebelumnya boleh dong didukung channel ini dengan subscribe, yang belum subscribe, yang mau sedekah klik like juga monggo. Sangat berarti like dari teman-teman semua. Oke, gak usah panjang lebar, langsung aja kita samperin dan kita review, kita upek-upek Bukit Awan Sikabo atau Sikabo Hills. Oke teman-teman, kita mampir dulu di Bukit Awan Sikabo ini. Ini kebetulan pas ramai banget, ada rombongan dari mana itu? Majalengka, rombongan sekolah apa gitu dari Majalengka. Tadi udah nanya sama masnya di sini untuk rute menuju. Makasih ya mas. Untuk jam. Oh nggih, siap-siap nggih. Makasih mas. Tanahin dulu sini aja. Tadi udah nanya sama masnya untuk jalan menuju ke Cengkol Telu, Batu Lompat itu ternyata deket sini, naik dikit terus belok kiri. Oke. Oh ya, untuk dari lokasi parkir untuk nyampe atas di Bukit Awan Sikabo ini katanya cuma 100 meter sih. Waduh, lupa belum beli Aqua ya. Gak ada sih sini, gak ada jual Aqua kayaknya. Tapi ada kafe sih. Oke, gak apa-apa, naik dulu aja. Berhenti dulu di atas lokasi parkir, persis kita bisa melihat itu teman-teman, Gunung Sindoro kelihatan juga dari sini. Ini ada payung-payung ala-ala Bali gitu. Kita naik lagi. Misi. Lumayan deh. 100 meter nanjak tuh lumayan, teman-teman. Di sepanjang jalan trek kita ada bunga-bunga seperti ini. Oke. Seperti biasa di tempat-tempat wisata zaman sekarang, selalu ada spot yang ala-ala balon udara seperti ini. Sebelah situ ada tulisan Sikabo Hill dengan latar belakang atau background Gunung Sindoro. Disini juga ada lagi, tulisannya apa tuh? Pelataran. Sudah teman-teman, ini kita udah nyampe. Yang paling atas itu villa. Nanti untuk informasi villanya aku tanya lagi di loket, informasi jelas tentang villanya. Thank you.
Jadi kalau yang kesini jangan lupa teman-teman, wajib di spot yang ini. Sini keren banget soalnya tulisan Sikapo Hill dengan background tepat di belakangnya itu adalah Gunung Sindoro. Gunung Kembang juga kelihatan di sebelahnya itu. Di belakang Gunung Sindoro, Gunung Kembang kelihatan. Bagus banget ini, kebetulan pas cerah juga. Ini rame banget, masih ada rombongan sekolah dari Jawa Barat ya. Oh, masnya juga dari sana? Iya. Oh, ikut rombongan ini bareng ini? Iya. Oh iya. Selamat liburan, Mas. Wah, oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini ada jalan naik nggak ya? Apa harus balik ke sana? Kita lihat dulu dari tulisan Sikapo Hill tadi. Oh, ada ternyata. Oke. Ke atas masih ada gardu pandang di atas itu yang apa lantainya dari kaca. Naik lagi. Misi-misi. Oke, jadi hampir di semua area di Sikapo Hill ini kita bisa melihat Gunung Sindoro dengan jelas, teman-teman. Tuh. Jalan Raya Wonosobo Dieng juga kelihatan dari sini karena tepat berada di pinggir Jalan Raya Wonosobo Dieng. Sini ada sedikit jembatan kaca, bukan jembatan ya, teras kaca gitulah. Kemudian di atas ada lagi satu. Naik nggak ya? Coba deh. Naik juga. Naik sini. Naik lagi. Lihat lagi. Oke, sebentar lagi kita nyampe di villanya. Aku lihat sih ada 3 unit. 3 unit apa 2 unit ya? Nggak tahu itu yang sebelah itu juga villa juga atau enggak. Yang 2 kembar sama gitu. Oke. Di sini ada kafe, alhamdulillah. Aku cari minum dulu. Haus banget. Oke, teman-teman, jadi di atas alhamdulillah ada kafe. Ini ada jual indomie rebus, goreng, ada snack juga. Kemudian aku tanya tadi sudah, ini ada 3 tipe villa, yang atas tuh 3 unit. Itu yang 2 warna kuning itu untuk tipe single bed itu 600.000, yang hitam itu double bed itu 700.000. Kemudian ada 2 unit lagi yang tipe family, yang ini sebelah kafe persis sama yang itu 1.200.000 weekday dan weekend, sama nggak ada perbedaan tarif. Wah, ini keren banget sebenarnya kalau bisa nginep di sini pagi-pagi, bisa lihat sunrise tepat di depan villa itu, view-nya pasti keren banget. Apalagi kalau pas cerah, Sindoro juga kelihatan jelas. Sindoro, kemudian apa, Gunung Kembang juga kelihatan.
Nah, kalau teman-teman kesini, ini bisa nyantai-nyantai di atas ini teman-teman, yang di cafe shopnya ini bisa ngopi sambil menikmati snack. Nah, kita sambil melihat view. View keren, gunung-gunung pegunungan di sana. Banyak gunung kelihatan loh di sini. Tuh. Asik sih di sini, tentu saja udaranya sejuk dingin ya. Karena di sini dataran tinggi Dieng, masuk kawasan Dieng. Udaranya sejuk banget. Tepat di bawah villa yang paling atas ada pelataran gini teman-teman, ada tulisan Sikapuk Hill. Seperti itu. Lagi-lagi kita bisa melihat view dari sini. Pokoknya di semua area di Sikapuk Hill ini bisa untuk melihat view pegunungan. Di sini juga ada tempat untuk nyantai-nyantai gitu, berbentuk segitiga, ada 3 buah. Ini ada apa? Rumput sintetisnya di sini. Tuh ada beanbag-nya. Cuman satu beanbag-nya, ada mejanya, mungkin bisa untuk makan-makan gitu di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Sikapuk Hill atau Bukit Awan Sikapuk. Ini asik sih di sini. Keren sih, view-nya keren. Aku mau lanjut dulu untuk coba naik ke, mudah-mudahan bisa ya, pakai motor ya, naik ke itu batu lompat itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Turun.